Berdasarkan data panel harga pangan Sistem Informasi Harga Sembako Kota Jambi, komoditas yang naik harga yakni minyak goreng curah, bawang merah. Sementara daging ayam broiler yang turun menjadi Rp36.000. Cabai rawit merah dan cabai rawit hijau mengalami penurunan. Adapun kenaikan yang terjadi pada bawang merah 7,14% dengan harga Rp28.000 per kilogram. Minyak curah naik sebesar 5,56% menjadi Rp18.000. Kemudian daging ayam broiler turun sebesar minus 5,26%. Cabai rawit hijau turun minus 16,67% di harga Rp10.000 per kilogram. Cabai rawit merah minus 20,00% menjadi Rp28.000 per kilogram. Sementara itu, harga beberapa komoditas lainnya masih terpantau stabil. Berikut daftar lengkap harga pangan di Kota Jambi menurut Siharko, 1 November 2024. Lina Liska, CTV, melaporkan.